Pemirsa, sekitar 1.000 buruh di Purwakarta, Jawa Barat berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum. Aksi para buruh sempat membuat jalur arteri Jakarta-Bandung mengalami kemacetan. Sedikitnya 1.000 buruh yang berasal dari sejumlah organisasi buruh mendorong sepeda motor mereka di Jalan Raya Arteri Jakarta-Bandung, Purwakarta, Jawa Barat. Dalam aksinya, para buruh meminta upah minimum kabupaten naik sebesar Rp650.000 per bulan atau dari Rp2.900.000 menjadi Rp3.050.000 per bulan. Akibat aksi ini, arus lalu lintas di jalur arteri Jakarta-Bandung mengalami kemacetan dari kedua arahnya. Para buruh selanjutnya masuk ke halaman kantor di Disnaker Purwakarta untuk menyampaikan tuntutan mereka. Jika tuntutan mereka tidak dikabulkan, massa mengancam akan mogok kerja dan melakukan aksi yang lebih besar.